Naik rakit di Danau Situ Gunung Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dua wisatawan tewas tenggelam. Peristiwa tenggelamnya wisatawan terjadi saat liburan tahun baru 2023. Dikutip dari Tribun Jabar, peristiwa wisatawan yang tewas karena tenggelam di Danau Situ Gunung terjadi pada Minggu 1 Januari 2023. Diketahui peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 12 siang saat wisatawan tengah naik rakit di Danau Situ Gunung. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan atau P2BK Kadudampit Syarifuddin mengatakan peristiwa tersebut bermula saat tiga wisatawan sengaja mendatangi lokasi wisata Situ Gunung untuk mengisi hari libur panjangnya pada tahun 2023. Saat sampai di tengah danau, korban bernama Nandi tiba-tiba meloncat padahal ia tidak bisa berenang. Kemudian dua temannya bernama Bentar dan Elvi berusaha menyelamatkan namun ikut tenggelam. Petugas gabungan berpencar mencari korban dari penyelaman hingga pencarian visual menggunakan rakit dan perahu. Satu korban selamat berhasil ditemukan. Naas, dua korban bernama Bentar dan Nandi ditemukan meninggal dunia.